kita kali pertama menganjurkan kejohanan ini, kita memastikan bahawa kita nak terutamanya peminat-peminat ataupun pemain-pemain bola sepak negeri Melaka sendiri merasai keseronokan dan cara satu pentadbiran sukan yang terbaik. Ini adalah satu started yang saya mulakan pada Governor's Cup, dan perkara ini akan saya panjangkan dalam Division 1, 2 dan 3. Dan ini adalah titik permulaan kita, bermulanya saya sebagai Presiden dan dengan tim-tim saya yang ada. Itu kata Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA, Datuk Wira Nur Azmi Ahmad, mengulas mengenai kejohanan Governor Cup Melaka 2022 yang julung kali diadakan. Selain beranggapan ia titik mula yang terbaik, jelasnya penganjuran kejohanan itu juga dapat mencungkil bakat-bakat pemain yang berpotensi untuk diserapkan dalam Liga M3. Saya bersyukur dalam adanya Governor's Cup ni, kita ada 12 pemain negeri Melaka yang mewakili M3. 12 pemain. Dan ini adalah satu pentadbiran sukan yang berbeza, kerana kita nak pemain-pemain sukan, pemain-pemain bola sepaknya datang dari negeri Melaka sendiri. Ini titik permulaannya dan masing-masing ada peluang. Dengan Governor's Cup ni kita dapat memilih lah. Dalam perlawanan malam tadi, MBMB Warriors FC muncul juara sulung kejohanan Governor Cup Melaka 2022 dan membawa pulang wang tunai RM8,000 serta trofi pusingan selepas menewaskan Tampoi FC 2-1. Hadiah pemenang disampaikan Yang di-Pertua Negeri Tun Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam. Hadir sama menyaksikan perlawanan akhir itu ialah Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mahmud Ali dan Esko Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri VP Shanmugam.